Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insan fi ahsani taqwim, wa matara samawati wal ard bi kudratih, wa dabbara al-umura fid darain bi hikmatih. Walakinna Allah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrari at-tayyibin at-tahirin. Wasallim wa azim ila yaumiddin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzukna fahman nabiyyin bijahi khatamin mursalin wa bishrahli sadri wa yasili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, semua jemaah muslimin muslimat, semoga kita dirahmati, diberkati dan diridhai Allah. Pada malam ini kita bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu ini. Semoga rahmat dan berkat ilahi akan kita perolehi. Saya mohon izin daripada para jemaah yang terus mengikuti kuliah saya pada malam ini untuk mengulang sedikit isi kandungan dalam ceramah saya di siri-siri yang lalu. Begini ceritanya, sejak 2-3 siri ini saya telah membentangkan pandangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah tentang musuh atau penghalang kita dari melakukan taat. Sebenarnya sebagaimana yang pernah saya sebut, yang barangkali lah kita menjadi lesu, lengah, malah, tak semangat, tak berasa sedap buat ibadat. Kalau buat pun kadang-kadang tebang, paksa diri. Ada benda rupanya, ada benda, iaitu yang dinamakan dalam buku rujukan saya ni, penghalang dari melakukan taat. Jadi saya ulanglah sekali lagi, iaitu penghalangnya yang pertama sekali, pengaruh dunia. Pengaruh dunia ni macam-macam ni, molek belaka ni, sedap belaka ni, orang buat belaka ni. Satu, huraiannya panjang sekali. Yang kedua, manusia sendiri juga menghalang kita dari melakukan taat, iaitu manusia yang bukan soleh tapi toleh, lawan bagi soleh. Ya, manusia yang pasik, yang kalau saya guna perkataan Melayu kita, bahasa sakit sikitlah, jahat. Maaf. Ya, toleh itu lawan bagi soleh. Jadi manusia ini juga mengganggu kita, diajak, diayak kita ke arah yang lebih, yang membinasakan kita dunia akhirat. Dua. Dan yang ketiga, syaitan. Kita tahu semua syaitan, kita tak nampak dia, dia nampak kita, cuma dia mengwas-was, mendesus-desas dalam hati kita.
Sebagai contoh, sebagaimana yang saya cerita dulu bahawa ada 7 taktik dan teknik cara syaitan menghasut kita, memusnahkan kita dari jalan Allah. Langkah yang pertama gagal, langkah yang kedua gagal. Ini orang kuat ni, atas masing-masing lah. Ada orang langkah yang pertama tu halah dah. Tipu daya syaitan yang pertama tu, kita kata dulu, syaitan kata tak usah buat lah, orang lain ramai kita buat, rebah situ selalu dah. Jadi pusingan pertama rebah dah. Tapi ada orang pertama sama, dua menang, tiga berjaya, empat gagal, lima berani, enam menang lagi. Cuma yang ketujuh, kita tengok yang ketujuh, saya ulang. Kalau yang ketujuh ni, orang tu kalau kena kita pun alhamdulillah lah, orang tu orang gagah, orang berilmu, orang beriman, orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Di akhir tu yang ketujuh tu, syaitan kata apa? Wahai manusia, diberasa dalam hati kita, waliazubillah, agak bukan kita lah, orang berkenaan, agak-agaknya begitu. Wahai manusia, anda tidak berhajat kepada aman ini. Tidak perlulah semayang bang ni, puasa ni mendapa. Ini bisik dalam. Betullah kita pula ada guru sebelah kita tu hadap puasa juga. Isa kata sebelah kita tu ada hadap puasa dan semayang juga. Mari dalam ni perasan setan ni, tak ada redah dah semayang-semayang ni, puasa-puasa, mari-mari sejik ni mendapa kak. Saya reka tu, tapi benda begitulah bentuknya. Kerana sesungguhnya anda sekiranya dijadikan oleh Allah dari azali termaktub sebagai seorang yang bahagia, kan umum tu Allah tulis dah dari azali lagi orang yang bahagia, sudah pasti meninggalkan amal tidak akan memberi mudarat kepada anda. Ini orang bahagia dah, tak beramal pun tak beri mudarat, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak beramal pun. Dan sekiranya anda telah dijadikan seorang yang dijadikan seorang yang celaka, dijanjikan seorang yang celaka, sudah tentu perbuatan amal tidak akan memberi manfaat kepada anda. Begitu juga kalau mudah janji dah celaka, masuk neraka, beramal pun tak ada faedah. Ini berasa perasan dalam hati, bisik. Tu saya kata sebelah kita pula kena sungguh kok gitu, cakap pula gitu. Jadi molek kan tu, dalam berasa gitu, luar pun rupanya ia sungguh. Ya, apa, bagaimana? Maka sekiranya Allah Ta'ala memeliharanya, memelihara orang tu, secara kebetulannya pula ilmunya banyak, tebal, imannya gagah, kuat, sebenar dan tahqiq, dia menolaknya dengan berkata, dia tolak dengan hati dia, seolah-olah ni dialog, berlaku dialog antara syaitan dengan ilmu orang tu. Agak kita ni, agak kita ni, sebab ni orang gagah ni. Maka sekiranya Allah memelihara nasihat, dia menolaknya dengan berkata, ha, jadi ilmu selalulah untuk kita ni, nak beri ilmu untuk kita. Cerita ni dialog antara syaitan dengan manusia tu, tapi jadi ilmu selalu. Malah ni ilmu akan jawab, dan kita patut tahu sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah. Tak, situ dulu. Aku seorang hamba Allah, dan wajib atas hamba Allah menurut perintah kerana kehambaannya. Aku hamba Allah, aku wajib turut perintah atas dasar aku ni hamba.
dan Tuhan yang maha mengetahui dengan ketuhanannya, ia menghukum mengikut apa yang ia tahu, dan ia membuat menurut apa yang ia kehendaki. Dan aku sebagai hambanya mesti beramal soleh. Aku mesti buat. Aku mesti pergi sejik. Aku mesti mari sejik. Kerana masjid itu mulia sangat. Masjid itu mulia sangat. Dan beruntung sangat orang yang banyak duduk dalam masjid. Seolah-olahnya begitulah. Kerana sungguhnya amal itu akan memberi manfaat kepadaku, walaupun aku dah disenaraikan orang yang bahagia, beramal tetap memberi manfaat. Bagaimanapun keadaan aku, sama ada aku seorang yang bahagia atau sebaliknya aku orang celaka, bila aku beramal tetap ada manfaat, ada faedah. Kerana amal untuk menambahkan ganjaran pahala. Kerana sesungguhnya sekiranya aku orang bahagia, kiranya aku ni dicatat dah, ditakdir dah orang bahagia, aku masih berhajat kepada amal untuk menambah ganjaran pahala, untuk mengangkat derajat, mengangkat martabat, menambah lagi ketinggian kemuliaan di sisi Allah. Perlu beramal. Ilmu akan jawab gitu. Jadi ni seolah-olahnya ni dialog ni nak beri ilmu kepada kita gitulah. Kok mana-mana pun kita mesti taat kepada Allah. Ya, dan kiranya aku orang yang celaka, maka aku adalah orang yang masih berhajat kepada amal juga.